Selamat pagi, salam jumpa dan salam sehat para pencinta Mutiara AMC dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Mutiara AMC edisi 15 April 2022, khususnya Trihari Suci yang kedua, yakni Jumat Agung. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan di hari ini mengantar kita pada satu perenungan, yakni tentang kenangan akan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perenungan pribadi, saya memetik sebuah poin yang hemat saya dapat menjadi rekan perjalanan kita untuk menyudahi hari ini. Kata yang saya pilih yang mewakili perenungan kita akan kenangan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni mencintai. Bagi saya pribadi, titik tertinggi dalam merenungkan kenangan akan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sejak malam tadi dalam perayaan Kamis Putih adalah ketotalan cinta Kristus kepada umat manusia. Pilihannya untuk datang ke dunia menjadi manusia kecuali dalam hal dosa telah menantangnya untuk mencintai dengan total. Bahkan saya berani mengatakan bahwa cinta Kristus yang ia tawarkan kepada kita adalah mencintai dengan total, bahkan mencintai sampai tersakiti, bahkan harus mati di kayu salib. Sobat Mutiara AMC dimanapun Anda berada, pesan yang bisa kita belajar dari kenangan akan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus adalah bagaimana dalam mencintai kita harus sungguh-sungguh mencintai dengan total. Kita tidak hanya mencinta sampai pada taraf untung rugi, kita harus mencintai sampai kita boleh, bisa saya katakan bahwa tersakiti, bahkan boleh mati di kayu salib dalam konteks Kristus. Dalam hidup harian kita, ketika saya dan teman-teman mencintai pekerjaan, mencintai pilihan kita, kita harus mencintai dengan sungguh-sungguh sampai melupakan diri kita. So, mari kita mengarungi kehidupan kita hari ini dalam merenungkan kisah sengsara Kristus dengan belajar untuk saling mencintai, tidak hanya pada taraf mencintai dalam konteks untung rugi, tapi kita mencintai dengan total, mencintai sampai melupakan diri kita seperti Kristus yang telah mencintai kita sampai rela wafat di kayu salib. Semoga Tuhan.